Oke, dan sana kami sekarang ini on the way ke Kudat. Dan perjalanan ke Kudat mengambil masa lebih kurang 3 jam daripada Kota Kinabalu. Jadi lebih kurang 3 jam. Jadi hari ini jadwal Nokoda Pari ke Kudat. Oh, atas urusan kerja. Oke, nanti kita jadi jumpa di Kudat. Dengarkanlah lagu santai. Sampai di persimpangan Kota Blut dan sekarang menuju ke Kudat. Tampaknya di sini sudah berubah senap-senap. Ini jalannya berubah sudah. Oke, nanti kita nih jumpa di mana-mana daerah yang dilalui lah sebelum sampai ke Kudat, insya Allah. Oke. Alhamdulillah, dang sana Pradian. Nah, sampai sudah kami ke simpang Kota Merudu. Simpang Kota Merudu. Jadi kami singgah sekali di sini. Lepas kami singgah sini sekejap, kami akan meneruskan perjalanan ke Kudat. Nanti melalui Kota Merudu lah. Oke.
Oke, kita lanjut. 3 hours later. Kusangkakan udang ada di air, rupanya di darat pun ada. Oke, sekarang kita ini sudah sampai di Pekan Kudat. Oke, dan sana. Alhamdulillah ini first time ku datang ke Kudatnya, belum pernah lagi. Ini minta maaf lah kalau ada goyang-goyang sedikit kameranya. Kameranya apa nih? Nampaknya di sini macam inilah rupanya keadaan Kudat. Di atas urusan kerja, nih. Jadi kita datang ke Kudat. Jadi kita ini lihat di sini. Ini mau masuk ke pusat bandar Kudat. Cuma tidak tahu lah macam mana keadaannya di dalam. Jadi apapun dan dilihatlah apa yang ada di Pekan Kudat, apa yang menarik. Oke, dang senak lang senak. Nah, sampai sudah kami ke medan makanan, medan selera nih. Kami ke medan selera dulu. Melihat persekitaran sini banyak kereta pak yang mungkin orang makan. Allah. Jadi apa di sini? Oh, macam kawasan anu nih. Kawasan food court. Food court. Tuh. Oh. Bukan hujan di sini. Nasib baik kami tidak kena hujan. Apa tuh tadi? Masakan ini. Datang sini tuh santai selera seafood sana. Alhamdulillah lah bagian ini macam mana lah, cuma malar kelupaan membawa tripod. Aduh, sekarang payah nih kalau mau tembok bang. Jadi macam mana pun ini lah seleranya. Oke, pak parking dulu. Sampai sudah di sini. Wih, banyaknya kapal laut. Oke. Oke, sana. Jumpa di gerai makan. 3 hours later. Oke, dang sana. Alhamdulillah. Macam mana itu suasananya di mana nih? Di Anjung Kudat. Jadi sebelum aku sama Abang Man ya, mulai kaki ke. Jadi ini tahu udah aku. Nah, makan lagi nih, makan di restoran Seven S Kitchen, ikan bakar. Di sini kami, di sini aku makan malam ini di Kudat. Di atas urusan kerja, jadi aku ke Kudat sama kawanku, Bang Man. Jadi tidak ada jadwal memancing hari ini. Dan ini tidak ada jadwal memancing atas urusan kerja kan. Ini kami akan balik lah. Nanti anilah makananku sudah sampai. Alhamdulillah. Nah, Bang Man punya makanan belum sampai ya, special order tuh makanannya. Nah, itu sabar-sabar dah. Jadi anilah suasananya kan atau di mana tuh? Sana ini macam kawasan mana ya? Pangkalan. Di sebelah sana restoran. Ataupun sana restoran. Jadi ini suasananya waktu senja. Maghrib. Inilah. Jadi ramai aja orang yang berkunjung makan di Anjung ini, kan memang ramai, alhamdulillah. Jadi apa yang apa? Jadi sekarang lepas makanan ini kami bertolak lah. Ini aku kanan dulu, kan makan dulu ah. Nanti lagi sekarang menyambung makan dulu, besok kami sudah kenyang baru menyambung lagi. Oke. Okay. Alhamdulillah, sampai sudah. Apa tuh mihun special Abang Man. Oi, sedap ya. Ada seafood tuh. Oh, tuh ada udang lagi. Tadi kita nih zoom dulu. Zoom dulu. Oh, tuh udang. Alhamdulillah. Macam aku nasi lalap. Nasi lalap ayam. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oke. Okay. A few minutes later. Oke, dang senak. Alhamdulillah, selesai sudah kami makan.
selesai juga kami sudah membayar sana dan okay, kami akan mulai sudah ke KK halaman ini. Insyaallah doakan saja perjalanan kami ini selamat sampai ke rumah. Mudah-mudahan kan. Okay, jadi sampai di sini dulu video Nakhoda Pari Channel. Jangan lupa bis kita subscribe, like and share dan komen. Okay, nah itu sudah ngantar tusin ku. Okay, makasih. Okay. Jadi itu sudah balik sudah sungsungnya. Jadi dari itu saja daripada video Nakhoda Pari untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I love you.